Halo Ces, jumpa kembali dengan my channel Supri Bolan Official. Hari ini Supri Bolan Official lagi di tempat wisata danau di dekat ini, tempatnya dekatnya kalau sama rumah kita itu sekitar jaraknya itu ditempuh jalan kaki sekitar 15 menit dari rumah. Ya, sambil kita memandangi pemandangan ya di sini di danau, supaya pikiran kita itu lebih tenang, fresh ya, karena musim panas ya buat kita untuk cuci mata ya, vitamin A ya. Buat teman-teman khususnya di Polandia, TKI Polandia, semoga kabar kalian baik-baik saja. Dan bagi calon-calon TKI dimanapun Anda berada, semoga kabar kalian baik-baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan yang lagi proses ya teman-teman semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sayangnya tempat ini lagi dibangun ya teman-teman semuanya, lagi diperbaiki. Jadi banyak yang mau main ke sini itu ditunda dulu karena masih banyak pengerjaan yang belum rampung di sini. Biasanya tempat ini ramai sekali, tapi karena masih ada perbaikan ya, jadi terasa sepi. Itu ada orang berseluncur ya, dari kejauhan ada. Ayura, laku-laku Ayura. Jane mubeng rono. Ayura. Mutung. Mutung mung ana ana wong sekinan ngene, Mas. Hah? Kono malah jegur ning kene. Wih, wis lha angel ya. Bisa. Ya itu. Wes mereng pondasine ya. Di mana? Ini dulunya ceritanya itu sungai kecil, terus dibuat seperti embung kalau di negara kita ya. Kalau daerah negara kita itu dibuat seperti embung untuk penampungan air biar tidak banjir. Dulunya kecil katanya, terus dilebarkan jadi danau untuk tempat wisata gitu. Biasanya ramai sekali, tapi kan karena ada perbaikan untuk biar indah, terus jadi tertutup lah, tidak semua orang bisa masuk gitu. Ini
Tong sisi rati kowein ridek lah. Wangi lah. Bang apa perut yang mau kita coba? Wangi, wangi, pewangi. Oh, anu cuma pil. Mau kecek mana? Ikip kok, ikip keuangan, bukan sih. Tomorrow.